Nyan hai bangsa yang tua, watak alam bangsa gop galak dek di. Kompak tak dengan tanya bangsa Aceh. Aceh, Papua, Maluku, Uronyo, di Denmark, sekompak orang yang nyamban. Gitanya bangsa Aceh di dalam negara-negara tu, hantar pegat kompakkan yang lagi yang. Hantar tungli sejarah Aceh. Hantar tungli Aceh merdeka. Nikalan orangnya. Orang-orang yang berjuang di luar negara, walaupun negara kitanya tengah dalam penjajahan, walaupun negara kitanya ada tungli kemerdekaan, tapi bangsa-bangsa luar sangat yakin untuk berjuang gerakan Aceh merdeka di dalam negara, iaitu di Denmark, Turki, di Libya dan sebagainya. Nandum kompak bangsa Aceh yang di luar negara. Maka saudara bandung bangsa kaum Aceh, orangnya betul renungkan bahawa sanji Aceh kitanya orangnya dengar dalam penjajahan, iaitu RI dengan gerakan Aceh merdeka. Tapi orangnya orang dia ni dekin yakin bahawa sanji orangnya kali lepajuh gaji bab pemerintahnya, kami ikat hati dengan pemerintah. Orangnya ada tungli kitanya gerakan Aceh merdeka. Nekalan bangsa luar duna kompak duna senang kitanya bangsa Aceh. Cukup tak galak ke bendera kitanya, bendera Aceh. Nyaman, bendera Aceh, bendera Maluku, bendera Papua. Ciban kompak, ya subhanallah, orangnya. Tapi kitanya bangsa Aceh, pakai laganya sabi-sabi. Tak tembok perjuangan. Hati lupakan sejarah-sejarah di Aceh. Ada tim dukung, sama-sama ataupun dukung. Terus tidak ajis, di luar negara kagak bedah. Di dalam negara nak medih bergebedah sit untuk dah pejuang kembali perjuangan Hassan Ditiro. Nyamban kalian. Kondisi bangsa Aceh sangat bertatu di Denmark untuk memperjuangkan gerakan Aceh merdeka. Nyamban ronyo. Tapi Haji dan Haji Bamandum, so melia orang dalam negara dengan orang dalam negara ronyo. Sedangkan orang dalam negara orangnya kata payuh gaji bapa pemerintah kan. Kata mengikat hati dengan pemerintah. Amban. Nekalan orang-orang dari dua negara di Denmark nak mengikat hati dengan pemerintah. Tetap orangnya, tetap ek warga darah. Ek kepabih wate. Amban, demi ke Aceh. Untuk Acehnya bermerdeka. Nekalan siga, siga tu nekalan mentau. Aceh, Papua dan Maluku merdeka.